wabarakatuh. Selamat pagi semua ya. Pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 29 April 2023. Di depan saya di Terminal Arjosari Kota Malang, ini tepatnya di belakang terminal, ada dua unit bus ALS ya yang akan siap berangkat menuju Kota Medan dengan urutannya yang hari ini, hari Sabtu, jatahnya 360 ya ini ya teman-teman ya, dengan bodi laksana SR1 dipadukan dengan face SR3, ini mantap seperti panorama ya. Dan di sini yang baru saja dirilis dari Karosari Laksana juga bus terbaru dari PT Antarlita Sumatera ALS Novin 384 yang ditinjau oleh Pak Kalu ini teman-teman ya. ALS Novin 384 baru saja tiba di Malang dan besok akan putar balik ya. Ini eksterior dari Laksana SR3 Hadi Prime dengan selindang terbarunya ini ya teman-teman ya. Oke. Nah, tadi saya di video sebelumnya saya sudah mereview untuk eksterior. Sekarang kita akan melihat interiornya teman-teman ya, seperti apa kemewahan dari SR3 di ALS Novin 384 ini. Oke, kita lihat ya teman-teman ya. Oke, tadi saya sudah izin sama Pak Kalu ya. Sekarang Pak Kalu lagi istirahat. Ini kita review ke dalamnya. Ini saya lepas sepatunya teman-teman ya. Biar apa-apa, biar gak kotor Pak Bur. Nah, ini interior dari ALS Novin 384 Reborn ini teman-teman ya. Kita lihat ke sini dulu. Oh, sudah ada selimut dan bantalnya baru semua. Ini seatnya dari Adila ya teman-temannya ini ya teman-temannya. Nah, ini seperti ini, dan AC, kisi-kisi AC deh untuk Laksana seperti ini ya teman-temannya. Kita melihat ke belakang. Nah, di sini ada toilet dan juga ini mungkin ini untuk tambahnya dan juga istirahat kru di sana. Jadi kalau pergantian apa yang bawa itu, yang satu ini istirahat, bisa istirahat. Lumayan luas ini teman-teman ya. Dan sini ada toilet. Kita lihat ya. Nah, seperti ini. Wow, mantep. Mewah ya, seperti hotel. Ini masih nanti dibersihkan ya. Jadi ini baru datang. Nah, seperti ini kalau dari belakang ini ya. Ya, ini saya duduk di seat nomor 2 di depan sendiri. Jadi jarak antara pengemudi dengan penumpang ini memang lumayan agak tinggi sedikit ya, karena ini ada prime ya mungkin ya. Jadi seperti ini pandangannya. Ini kalau saya di seat nomor 2 ya.
Ini ada tulisan legasi SR3. Dan ini nomor HP dari tim 384 ya teman-temannya. Dan nomor HP-nya. Nah, yang menarik di sini ada dilarang tes power bank ini, teman-temannya. Ini juga ada TV di sini ya. Jadi TV-nya ini ada dua. Satu di sini. Jadi untuk yang penumpang di belakang itu terlihat TV-nya ya. Satu sama ini. Yang depan ini. Ini kira-kira 32 inch ya. Bang, berarti TV-nya dua ya? Ya, TV-nya dua. Dua ya, Bang Andri ya. Merah ini. Nah, mantap. Ini ada TV-nya seperti ini ya. Ada tempat untuk minum penumpang yang di depannya. Dan kalau kita berada di seat nomor 4 ini kalau nggak salah, karena ini 1 2 3 4. Nah, coba kita lihat di sini untuk jarak kaki memang lumayan longgar ini ya. Dan untuk pandangan ke samping kita masih bisa memandang luas ini, jadi enak. Naik SR3 ini juga bisa memandang untuk ke samping luas ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Oke ya, pokoknya sukses selalu untuk PT Antarlintas Sumatera, dan saya ucapkan selamat atas rilis dari bus ALS Nopin 384 untuk tim Malang ya teman-teman. Mudah-mudahan membawa berkah untuk kemajuan, baik untuk PT Antarlintas Sumatera itu sendiri maupun untuk transportasi Indonesia. Oke ya, demikian video pagi hari ini dari kawasan belakang Terminal Rejosari Kota Malang ya, ini teman-teman ya. Mengawali aktivitas pagi hari ini di pagi yang cerah dan agak mendung ini Kota Malang ya. Nanti ALS Nopin 360 berangkat menuju Kota Medan, dan ALS Nopin 384 putar balik besok ya teman-teman. Oke, apabila kalian suka dengan video saya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Untuk semuanya aja, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.